Jadi hari ini gue akan khusus menjelaskan bagaimana cara video ABC gue dibuat. Pertama yang pasti naskah. Sebelum syuting gue harus menyiapkan naskah. Terkadang naskahnya gue kumpul jadi banyak. Tapi ada momen tertentu gue kehabisan naskah dan gak tahu mau ngapain. Masalahnya, ide itu muncul random banget. Bisa kapan aja dan di mana aja. Jadi saat ide itu muncul, gue langsung ketik poin utamanya. Kalau lagi gak deket laptop, gue ketiknya di handphone. Yang penting idenya nggak hilang. Nah, setelah tulis naskah, gue harus cari waktu buat syuting. Biasanya kalau lagi libur atau nggak weekend. Sama-sama libur. Syutingnya sih cepet, karena gue udah biasa. Yang susah tuh cari momen syutingnya. Yaitu ketika rumah sepi, biar nggak banyak gangguan suara. Syuting video ABC paling lambat gue lakukan di hari H. Dan itu pun jarang banget. Kebanyakan gue syuting di 1 atau 2 minggu sebelum upload. Abis itu gue nggak langsung edit, karena agak males. Tapi ujung-ujungnya tetap diedit. Terus gimana buat perencanaan waktu upload? Jadi gue punya Excel, yang isinya kalender gue upload, dan di tanggal itu gue bakal upload apa. Semua sudah terencana di situ. Jadi gue nggak bakal bingung mau upload apa. Excel ini udah berjalan 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Bisa dibilang dia udah ada semenjak gue memutuskan untuk aktif YouTube. Abis itu tinggal di-upload schedule di YouTube. Biar hari Rabu atau Sabtu, videonya naik secara otomatis jam 12. Syutingnya sendiri gue pakai naskah, kadang juga improvisasi. Hal ini gue lakukan biar topiknya nggak ngalor ngidul, dan nggak banyak diem untuk berpikir. Tiap 1 atau 2 kalimat gue buat 1 tarikan napas, biar suaranya bagus. Perlengkapan syuting pertama ada tripod, yang tingginya udah nggak perlu gue atur lagi. Terus yang pasti handphone, abis itu mikrofon. Udah, cuma itu aja. Dengan handphone gue udah bikin video YouTube. Kalau untuk vlog, gue juga pakai handphone dan tripod mini. Editnya pakai Adobe Premiere, kalau dulu pakai Movie Maker. Simple kan? Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!